Bercanda, bercanda. Jangan terlalu terbawa perasaan. Aku hanya bercanda, jangan diambil hati, sayang. Diri ini hanya milik kamu. Hai, ketemu lagi dengan Aidil Fikri di sini. Dan hari ini aku ditemenin sama GD4 di sini. Kali ini ada anak-anak hebat 10 orang yang bakal kita reaksiin ya. Ternyata ini skip sama aku kemarin. Terlewatkan gitu ya. Jadi kali ini kita sengaja untuk reaksiin ini. Siapa aja yang nyanyi? Ada Magic Five dan juga Gorgeous Five. Nyanyiin dua lagu secara medley. Yes. Judulnya tuh mirip-mirip sih. Yes. Yang satu Jangan Bawa Perasaan dari Rizky Febian atau Bercanda. Bercanda. Satu lagi ada Bercanda. Bercanda juga ini lagunya Umi Alfis sekali. Iya, dari musim duren sama musim banjir. Jadi ini judulnya mereka bercanda nih. Bercanda. Nih, tapi nyanyi-nyanyi bercanda juga ya, di panggung kira-kira ya. Apa itu lagunya? Apa bercanda juga? Gak tau lah. Langsung aja kita tonton nih. Magic Five dan juga Gorgeous Five. Jangan Bawa Perasaan dan juga Bercanda. Bercanda. Siapa nih nyanyi? Ini yang nyanyi Magic Five dulu kali ya? Tadi battle kan? Iya bener. Kita tengok nih bener gak Magic Five yang nyanyi duluan. Oh bukan ya. Gorgeous Five nyanyi duluan bet. Suaranya enak loh. Iya. Oh iya. Suaranya enak banget sih. Iya yeah. Anaknya siapa? Aduh, Ungu. Gua lupa deh. Kesia Alvaro. Bukan. Yang cewek. Yang cewek. Oh itu emang adiknya Kesia. Bukan adiknya Kesia, anaknya siapanya ya? Sering kok Kesia Ungu? Anaknya Ungu, Ben Ungu. Oh anaknya Ben Ungu. Aku lupa yang subscriber kita udah ngomong. Iya. Oh iya aku anaknya siapa. Pantes gitu. Aja suaranya bagus loh bapaknya musisi ya kan. Si Devi. Oh gantian juga ya nih. Asik. That's not right. Suaranya tuh pada khas-khas kan? Khas dan, kan? Dan apa, teenager banget gitu yeah. Loh ya kan? Cocok banget nih sama lagu ini nih. Jujur li, di sini suara Sri Devi kentara banget ya. Ya kan? Suaranya Sri Devi. Sri Devi, yes. Dan aku penasaran banget ini nyambung sama bercandanya Umi Ahli kayak gimana ini? Bercanda, bercanda. Asik. Asik. Lagu ini dibikin beat segini enak ya? Enak ya. Kan awalnya beatnya kan gak kayak gini kan? Aslinya kan kayak berapa itu temponya? Temponya agak lambat agak lah. Lambat ini kan gitu, lebih kan? Cepet enak temponya. Ih, suara Onyo kenceng nih. Onyo tuh, suara Onyo. Onyo jelas onyo. Banget nih. Suara Onyo. Suaranya Onyo. Di sini suara Onyo bener-bener terdengar jelas. Nah, Rick and Run-nya Onyo. Suaranya Onyo memang ini banget ya, ada Rivera tadi. Iya, kalian pasti denger banget jelas kan. Biarpun lagi rame ini kita tuh tahu suara-suaranya. Karakternya itu benar-benar kuat. Bercanda. Habis. Oh, habis.
Jadi memang berhenti di berhenti, situ baru masuk ke lagu Bercanda Umi Elfi. Eh, dia belum mendengar nama Afan suaranya. Iya. Asik. Hey man. Enak loh. Asik loh ya. Iya kan? Dibikin gini aransemennya. Asik. Asik. Anak air pan ya. Iya. Aduh, diri. Asik. Enak loh. Dan diri, ini. Dan jujur li aku apa salut sama Sir Devi karena dia kan penyanyi dangdut. Yeah. Tapi di sini dia ikut nyanyi sesuai dengan aransemennya gitu, bukan yang ada cengkoknya sendiri gitu. Dan dia ngimbangin sama penyanyi yang lain ya. Itu. Kita tahulah kemampuan Sri Devi. Itu bercengkok ya, cewek ya. Ini cewek dulu ya, Sri Devi itu cengkoknya gitu. Tapi karena yang lain tuh gak terlalu cengkoknya gak sekriting Sri Devi. Jadi Sri Devi bener-bener nahan banget. Yes. Tidak memaksakan atau tidak nunjukin egonya. Mau nyanyi cengkok, 1000 cengkok gitu. Iya, iya, iya. Tetap ya, sesuai aransemen dan sesuai sama teman-temannya itu bagus. Bener-bener. Jadi pikir ada. Iya. Gak apa-apa, gak apa-apa. Hey. Tapi dibikin musik kayak gini aransemennya jadi lebih anak muda sih. Fresh gitu ya kan. Asik. Apa nih? Suara apa jelas yes, banget. Kedengaran Abby juga udah mulai ini kan soalnya pecah kan suaranya. Konyol nih. Memang karena aransemennya juga nggak dangdut banget, jadi mereka juga nyanyinya juga lurus. Sesuai lurus kebutuhan aja. Musiknya gitu kan. Tapi cocok. Yes. Enak tuh, siapa yang rayu? Kalau aslinya kan, siapa yang rayu? Tapi ya, aku jujur li di sini, cowok-cowoknya hebat sih, mau ngalah gitu. Ya, key-nya ya, rendah ya. Rendah banget, nggak keluar banget sih. Jujur suara cowoknya nggak akan bisa keluar. Tapi kalau untuk duet ya, mencari satu sama lain yang apa, nemu di tengah-tengah ya, gitu ya kan. Dan ini ya, key tengah-tengahnya ini. Ya. Kelihatannya kayak lip sync tapi enggak ya kayaknya ya. Mungkin ada kesalahan ada apa tadi kan, tapi aku bilang nyanyinya mereka nih aman loh semuanya. Asik. Sampai habis. Yeay. Sa. Jujur li I love it di bercanda versi ini. Versi Umi apa versi yang bercanda mana versi nih? Dua-duanya sih kalau aku suka sih. Kalau aku yang benar-benar yang di luar ekspektasi aku nih bercandanya Umi. Umi. Ya kan benar-benar jadi fresh banget dan benar-benar kayak kan lagu ini sebenarnya cewek manja banget gitu kan lagu ini gitu. Cewek minta alam lah ya. Tapi di versi mereka ini Magic Five dan juga Gorgeous Five benar-benar kayak lagu yang fresh banget dan anak-anak muda banget gitu. Iya, dan aku suka sih mereka bernyanyi juga tidak berlebihan kalau aku bilangin sesuai. Mereka sadar banget bahwa menyanyi nggak sendirian ya, gitu. Iya, itu yang aku suka sih. Dan suaranya juga menonjol semuanya kedengeran karakter-karakter suaranya.
kita bisa milah-milah suaranya gitu kan. Kalau dulu emang nggak main ya, sama main, Raka main drum. Raka? Iya, ya, Raka. Maksudnya Raka main drum apa dulu? Kayak dua-duanya. Berdua dia. Iya kan? Itu sih aku bilangin nice semuanya. Ini kita tunggu apakah mereka bakal membuat kejutan lagi something new dimanapun itu gitu ya kan. Dan kita juga bakal ngereaksiin video-video yang lain lagi nih. Masih banyak video yang belum kita reaksiin, pastinya kita reaksiin di channel ini ya. Betul sekali. Jadi buat kalian semuanya jangan lupa subscribe channel ini, loncengnya dinyalain, dan juga share video ini ke semua sosial media kalian. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.